Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya kita ada unggahan sekaligus vitamin ya dari Papa Billar. Dan untuk kabar pertama, lihat nih, ada unggahan dari fans Leslar Lovers. Sama banget ya ekspresi Abang L dan Papa B. Ini mah Abang L dan Papa B kemasan 5 mili ya, sama banget. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari kakak Rizky Billar di story-nya mengenai Abang L. Ekspresi Abang L lagi bobo seperti ini langsung viral ya para sahabat. Teringat Mimin waktu Abang L masih bayi, posenya seperti ini sama persis ya. Nah, di sini terlihat tuh unggahannya ya, dari Abang L masih bayi, kemudian udah sampai 1 tahun. Bobonya seperti ini guys, kayak nungging gitu ya. Kalau kata orang Sunda sih, kalau nungging-nungging gitu kayak mau punya adik lagi nih guys. Kemudian juga kakak Rizky Billar sempat mengunggah di story-nya searching di Google mengenai BAP ya. Lagi iseng-iseng baca berita, ternyata dapat ilmu baru. Lumayan bagi saya yang awam hukum, kata kakak Billar. BAP dalam proses penyidikan itu tidak untuk konsumsi publik, sebab dapat mengganggu proses hukum. Itu juga bisa berdampak pada terganggunya penyidikan dengan calon tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengganggu saksi-saksi. Tuh, BAP ya, itu tidak boleh dipublikasikan. Nah, jadi iseng-iseng baca berita nih kakak Billar, ternyata dapat ilmu baru. Dan pastinya kita semua juga sudah mengerti ya, kenapa BAP itu tidak boleh dipublikasikan. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sweety. Alhamdulillah Papa Billar, saya juga jadi ikutan paham. Tambah ilmu lagi dong buat nenek-nenek, katanya ya. Dan pastinya banyak yang berkomentar di unggahan tersebut. Ada akun yang lain yang menambahkan, yakni akun Instagram @linamarlina3419. Saya juga dari awal udah paham sampai bertanya-tanya, kok bisa ya BAP sampai ke media sosial? Memangnya boleh nih baru kali ini lihat BAP jadi konsumsi publik. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, di mana vitamin sore hari ini diunggah juga meskipun bukan dari pabriknya langsung. Dari fans Leslar yang umroh ketemu bareng Bunda Lesti di Kota Mekah. Masya Allah tabarakallah, Leslar family sehat selalu ya. Alhamdulillah umroh ketemu langsung sama idola. Dan foto di depan Ka'bah ya. Kita nunggu foto Leslar bertiga nih di depan Ka'bah. Mudah-mudahan ada postingan terbaru mereka ya. Kita tunggu saja. Namun dikasih vitamin seperti ini pun dari fans Leslar Lovers, kita bahagia sekali. Bahkan warga Konoha serasa diguyur hujan karena dikasih vitamin paket komplit.
Kemudian untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, akhirnya diposting juga ada unggahan terbaru di Instagram kakak Rizky Bilar mengenai Abang L yang foto di depan Ka'bah. Namun bukan foto bertiga ya, melainkan foto Abang L sendiri nih para sahabat, sambil tersenyum memegang tasbih ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar di Instagram pribadinya. Secara bahasa, Ka'bah atau bentuk tidak baku, Ka'bah adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Terletak di dalam Masjidil Haram di Mekah, berbentuk kubus, dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam dan tempat tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Dari bahasa Arab, Ka'bah artinya rumah berbentuk kotak. Dari kata Ka'ba yang artinya menjadikan kotak atau mengotakan. Ka'bah disebut juga Baitullah atau rumah Allah dan Baitul Haram, rumah yang dimuliakan. Lalu pertanyaannya adalah, jilbab siapakah itu yang difoto oleh Papa Bilar ya ketika memoto Abang L? Kira-kira Bunda Lesti atau Papa B? Tulis di kolom komentar ya para sahabat. Kemudian ada komentar langsung dari akun @rosa_leslar, itu pasti jilbab istrinya Rizky Bilar dong, yakni Lesti Kejora. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.